Oke, kita menerbangkan drone terlebih dahulu, mengambil view aur aur apa teh? Aur apa? Aur apa tadi sih? Entah be. Aur si rumpun. Tuh. Pemandangannya di belakang situ. Up, tuh tuh tuh. Ini tonggak bersejarah nih. Nih, kena nih. Oke, akhirnya kita sampai juga di agrowisata Batu Patah Payo. Nah, tuh belakang. Di atas itu. Ini tempatnya keren coy, di atas bukit. Lokasinya di Solo. Tuh, dari sini bisa lihat Danau Singkara coy. Tuh. Waduh, ini silau banget. Sejuk coy, hari panas sekarang tuh kondisinya jam 12 siang, tapi sejuk tuh, lihat ya, keren banget nih coy. Tapi lumayan lapar juga nih sekarang, kita mamam dulu lah atau kita ekspor dulu tempat ini tuh. Ih, keren banget coy, asli tuh ya, aku liatin bagian depannya. Kita menuju ke tempat bunga-bunga. Nah, ini dia coy. Banyak bunga-bunga di sini. Halo Anom. Halo. Halo Anom. Dadah. Sejuk coy. Sejuk, panas. Nih, Mama Cano. Dan ini fotografer dadakan kita, Teh Ili. Halo Teh, say hi Teh. Halo. Hi.
sekarang kita akan melihat ke atas lagi. Tadi sudah lihat di bagian depan, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Kita akan lihat apa aja yang ada di dalam sini ya. Tuh, ini asli coy, enak banget sini. Oke. Tuh lagi ada pembangunan. Oke, kita akan masuk ke dalam apa ini? Tuh, belakang ini ya. Di dalam itu banyak kembang yang lagi bermekaran. Kita akan coba masuk ke dalamnya, cuy. Oke, sekarang sudah di dalamnya. Kalian dapat lihat ini isinya kembang semua. Tuh. Beraneka ragam macam warna. Dan ini dijual. Dan kebetulan saat ini Opan lagi membelinya. Bunganya bagus. Nah. Bagus. Lagi milih-milih nih. Iya. Oh, jadi dipotong ke itu bisa ditanam nanti, Pan? Bisa, Pak. Jadi dia market sendiri, mekarnya belakang. Oke, oke. Tuh, ini lagi milih-milih kembang. Keren, coy. Oke, jadi jika kalian mau berkunjung ke sini, silakan aja. Ini lokasinya di Payo Agrowisata. Batu Patah Payo. Agak susah ya. Lokasinya di daerah Solo. Kalian cek aja nanti di Google Map itu ketemu tuh. Batu Patah Payo Agrowisata. Ini kembang semua isinya di sini. Oke, kita keluar lagi karena sudah selesai. Dan di situ lagi juga proses pembangunan apa itu? Bangunan apa itu, Kak? Menara Pandang. Nah, nanti bakal keren lagi nih kalau udah selesai Menara Pandang itu. Oke. Ini bukanya dari jam berapa nih, Kak? Dari pagi sampai sore? Sampai sore. Setiap hari? Right. Oke. Nah, itu ya. Jadi buka setiap hari dari pagi sampai sore. Sampai sore. Saat ini kami lagi di Danau Singkara bersama Canum, ada Mama Adik. Di sini kalian dapat lihat itu dia. Nah, tuh keren banget, coy. Sekarang jam 2 siang.
situ jalan lintas, dan ini kami berhenti di sebuah rumah makan. Rumah makan apa tadi ya, lupa. Itu ada anak-anak main ya, keren lah pokoknya. Anu dah. Oke, kita akan lanjut lagi ke Bukit Tinggi. Pasate. Mau lihat bunga. Oke. Nih. Ini dia. Bukan hanya cewek yang hobi bunga, kita juga hobi bunga ya. Tapi bunganya bunga agak asalan. Aster, krisan ya. Mahal loh. Satunya 1000. Ding 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 ding. Wow. Tuh. Bibit bunga semua. Kita sudah makan dari agrowisata Batu Patah Payo. Di sana full bunga semua, dan nih beli bunga juga di belakang. Tuh di belakang tadi banyak tuh. Opan juga tadi beli bunga. Tadi kan sudah dilihatin. Nah, jadi kalau ke Batu Patah Payo itu kalian harus hati-hati karena jalannya menanjak ke atas, terus sempit dan banyak tikungan. Ya, pokoknya hati-hati aja. Pastiin semua kondisi mesin ataupun rem kendaraan kalian itu prima agar tidak mengalami kecelakaan. Dan ya, tempat itu cocoknya ya buat kalian yang suka bunga dan suka melihat pemandangan dari ketinggian, karena di atas itu bisa melihat pemandangan kota Solo ya, terus melihat Danau Singkarak dari kejauhan. Nah, terus di situ juga lagi proses tahap pembangunan view panorama katanya tadi. Nah, itu bakal keren banget kalau kalau udah jadi. Nah, jadi ya seperti itulah review kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.